update terbaru mengenai Gala Sky Andriansyah beserta dengan Opa Haji Faisal, Oma Dewi Zuriati, dan Tete Siska yang sedang melaksanakan ibadah umroh di kota Madinah. Setelah mereka beribadah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Masjidil Nabawi, lalu Opa Haji Faisal beserta dengan rombongan termasuk sang cucu Gala Sky Andriansyah berkunjung ke Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Gala Sky pun nampak sangat senang dan ceria sekali. Ia pun layaknya seperti anak kecil pada umumnya. Gala Sky pelataran Masjid Quba, Gala Sky tak lupa membawa mainannya, yaitu mainan lato-lato. Ia pun nampak menikmati suasana di pelataran Masjid Quba ini dengan bermain bersama dengan burung-burung merpati yang jumlahnya lebih dari ratusan ekor. Gala Sky nampak mengejar burung merpati tersebut bersama dengan salah satu pengasuhnya yang juga ikut untuk umroh, yaitu Tete Siska yang selalu ada mendampingi Gala Sky ketika melaksanakan ibadah umroh. Nah, saudara-saudara semua dan adik-adik, inilah suasana di Masjid Quba Madinah. Quba baru saja melakukan sholat sunat. Gak lama, main lato-lato. Gala tetap foto ini ya. So, 1, 2, 3. Gayanya mana? Hei. Gala. Gala. Hai. Banyak banget ya burungnya ya. Tangkap dong. Tangkap dong satu. Kejar, tangkap. Ye! Kejar dong, Nak. Kejar lagi. Ye! Kejar dong, Kak. Kejar burungnya lagi. Tangkap.